Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tanaman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah video perjalanan dengan menggunakan armada bus Sudiro Tunggajaya Patas Jatim ya. Untuk modnya ini dari ASK FM yang statusnya itu adalah free, dan untuk liverynya itu sudah include ya dengan modnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, untuk unitnya seperti ini ya. Ini unitnya cukup spesial ya ini. Jadi menggunakan Hino RK8 dan bodinya itu SHD. Oke, langsung aja kita mulai untuk perjalanannya ya. Dan ini kita keluar dari terminal Wonogiri dulu teman-teman. Untuk unitnya ini unit lama ya, jadi belum ada updatean ya. Entah ya, untuk Jetbus 3 apakah ada updatean itu saya belum tahu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin updatean bisa ini ya, coba komen di YouTube-nya Pak Farid itu. Siapa tahu ada yang minat, bisa langsung untuk menghubungi ya. Oke, ini kita langsung aja belok ke kanan. Oke, tadi jangan sampai nabrak. Waduh, ini tanda-tanda hujan ya di busitnya. Nah, ini dia untuk hujannya. Untuk hujannya ini tidak ini ya, tidak tembus, jadi sudah aman. Namun yaitu untuk interiornya itu masih bisa kotor teman-teman, jadi karena belum ada updatean ya. Dan ini kita melintasi jalan yang seperti ini, jadi kita harus hati-hati ya. Untuk bodi SHD itu lumayan ini teman-teman, lumayan panjang ya dan juga tinggi. Oke, untuk akselerasinya masih enak ya ini untuk digunakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat bisa ini ya. Untuk link downloadnya di channelnya Pak Farid ini kalau nggak salah. Oke, unitnya seperti ini. Ini menggunakan selendang model SDV ya, SDV ala-ala. Jadi selendang ke belakangnya itu dipotong teman-teman. Dan untuk rilis dari Skylander ya, dari New Armada Skylander atau Skylander ya, kalau nggak salah Skylander. Kalau Skylander itu punyanya ini ya, karoseri sebelahnya ya, Skylander itu. Kalau Skylander kan ini New Armada ya. Ini kemungkinan masih dalam proses ya, karena kemarin itu sudah close pre-order sehingga untuk harganya menjadi naik ya. Untuk harganya sekarang itu 70k dan cuma mendapatkan ini ya 5 unit namanya. Kalau menurut saya mendapatkan 5 unit itu sudah lumayan ya, karena daripada request kan itu kan cuma dapat 1 unit ya. Kalau 5 unit kan enak, bisa buat gonta-ganti ya. Misal kita pengen full variasi model A, B, C itu bisa teman-teman. Berbeda dengan mod requestan. Kalau requestan kan cuma 1 ya udah 1 gitu ya. Ya semua itu sebenarnya ada plus minusnya ya, tergantung kitanya itu mau yang mana. Mungkin ada yang suka dengan requestan ya silahkan, kalau sukanya paketan ya silahkan gitu ya. Yang penting jangan ini menyebarkan ataupun istilahnya tuh galer ya, jangan seperti itu teman-teman. Pokoknya kita main aman saja, jangan sampai galer-galer ataupun menyebarkan. Wah, itu
sudah warning banget ya teman-teman. Itu warning banget itu. Jadi daripada kita sebar ya, daripada lebih baik kita ini ya membelinya teman-teman. Juga kita juga bisa menabung dulu ya. Misal belum memiliki dana, bisa menabung dulu teman-teman. Dan ini sebentar lagi loading map yang pertama. Oke, ini langsung ngeblong aja. Oke, untuk event 17-an itu busitnya udah ini ya, sudah tidak ada atau tidak aktif untuk event 17-an. Jadi busitnya kembali ke ya normal. Sudah tidak ada event-event lagi ya sekarang itu. Belum ada, mungkin event mudik Nataru ya, mungkin ada. Cuman kita tunggu saja. Kalau ada yang alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah gitu ya. Ya semoga saja, harapan saya tuh cuma ini ya, supaya ada updatean di modnya gitu ya. Aduh, tuh ngeremnya itu mendadak gitu loh. Tuh, lulu. Wah, koplak tenan nih. Trafiknya koplak teman-teman. Wih, trafiknya koplak. Sudah tahu ngeblong kok banterin malahan. Ya kita berhenti di sini aja, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.